Pemirsa kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Asmar Lambo sudah menjelaskan kepada kita tentang tanda dan juga ciri-ciri dari kolbun salim atau yang bersih dan tenang. Lalu apa saja ya pemirsa hal yang bisa membuat hati kita ini menjadi tidak tenang? Pada segmen dua ini Ustazah Aini Aryani akan menjelaskannya kepada kita. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih semangat bapak-bapak yang jawab daripada ibu-ibu. Saya ulang ya bu. Kayaknya ibu-ibu belum banyak yang makan siang ya bu ya. Yang jawab dengan selam, yang jawab dengan semangat. Saya doakan mudah-mudahan dibebaskan dari hutang. ...yang punya utang di orang, mudah-mudahan orangnya cepat ngelunasin ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin Salatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah di siang hari ini kita temanya bagus, Bu. Bagaimana caranya nyari kunci, Bu? Kunci apa? Ketenangan hati. Saya mau nanya, Bu. Tadi kan Ibu-ibu kalau didoain bebas utang kan kenceng banget jawab salamnya. Ada yang punya utang Ibu di sini? enggak usah dijawab enggak apa-apa. Dalam hati aja. Ya, Bu ya. Di antara kunci ketenangan hati Ibu Bapak adalah ketika kita tidak menahan hak orang lain dan ketika hak kita tidak ditahan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kita ini menahan hak orang lain, misalnya kita berhutang pada orang lain dan kita ini saat berhutang Ya Allah, saya berazam pasti akan saya kembalikan semampu saya. Saya akan maksimalkan untuk mengembalikan. Ini akan akan bu azam yang ada dalam hati ini membuat kita tenang, walaupun belum bayar. Tapi udah tenang, kenapa? Karena dalam hati kita sudah ada azam untuk mengembalikan. Tapi kalau misalnya kita berhutang pada orang, tapi dalam hati, "Ah, pura-puranya ajalah, ya, saya mau minjem dulu." Pinjam dulu seratus agar silaturahmi tidak terputus. Tapi dalam hati Allah cuma seratus aja. Biarin aja lah nanti juga lupa sendiri. Besoknya lagi ngutang lagi sama orang lain seratus lagi. Begitu dua orang itu ngumpul, ibu lewat, ibu tenang nggak? Enggak, hmm, ya aduh, itu orang yang minjemin saya seratus-seratus berdua tuh ngomong, kayaknya ngomongin saya tenang, gak, Bu? Enggak, maka orang yang punya hutang dan tidak punya azam kuat mengembalikan hutang itu malamnya tidur tidak tenang, siangnya juga gelisah, gelisah khawatir bertemu dengan orang yang akan menagih hutang. Kadang-kadang orang yang ngutang seperti itu, Bu. Jangankan di luar rumah, di rumah pun dia gelisah. Begitu ada orang mau nagih hutang ke rumah, "Ah, ibu mau keluar rumah udah gelisah." Kadang-kadang berdusta dan mengajarkan dusta pada anaknya. "Ah, ini jangan bilang si ibu sama anaknya nak. Nanti kalau om itu datang, tolong bilang mama lagi enggak ada." Itu dia berdusta, ngajarin anaknya juga berdusta. Begitu omnya datang, nak, mamamu mana? Maaf om, mama bilang enggak ada tadi. Ha. Jadi dia berdusta dan mengatakan kedustaan sambil mengajarkan anaknya berdusta. Kecilnya anak ini diajarin berdusta seperti itu. Kelak dewasa anaknya yang berdusta pada ibunya. Karena ibunya lah yang mengajarkan ketidaktenangan hati ini adalah saat kita menahan hak orang lain. Maka jamaah sekalian kunci ketenangan nomor satu, upayakan kita tidak mengambil hak orang lain kecuali mepet itu pun ada keinginan untuk mengembalikan. Jangan jangan mentang-mentang ngutang itu kan mubah, boleh. Masa enggak boleh ngutang? Boleh. Tapi syaratnya betul-betul dibutuhkan dan ibu benar-benar ingin mengembalikan. Yang kedua, ketika hak kita ditahan oleh orang lain. Ya bu, kadang-kadang orang ngutang sama kita, tapi kita butuh sekali. Boleh nggak kita mengingatkan dia? Boleh. Tapi mengingatkannya jangan di hadapan banyak orang ya bu. Jangan di hadapan banyak orang, woi utang lo bayar, jangan. Setiap muslim harus menjaga wibawa dan marwah sesama muslim lainnya. Jadi diam-diam, bu mohon maaf nih kita bisa bicara sebentar nih berdua. Ternyata mau nagih hutang, nggak apa-apa. Tapi jangan dipermalukan. Jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah etika kita ketika kita berhutang. Jangan menggampangkan hutang. Maka apa kata Nabi? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdah anhu bahwa jiwa seorang mukmin itu akan digantung dengan hutangnya sampai dia itu membayar hutangnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak berkenan mensolati orang yang saat wafat itu meninggalkan hutang. Tapi Nabi tidak melarang yang lain untuk mensolatkan. Maka ketika Rasulullah diminta ya Rasul, ini ada orang ada jenazah nih, kita solat bareng bareng ya mensolati jenazah ini. Kemudian Nabi bertanya, dain, apakah dia punya hutang? Lalu dijawab, Nam iya ya Rasul punya dua dinar beliau nih jenazahnya. Kemudian Nabi berbelok arah ingin menuju rumahnya dan semua sahabat merasa kasihan pada jenazah. Sayang-sayang kalau ada Nabi tapi Nabi tidak ikut mensolatinya, sayang-sayang. Lalu Abu Qatadah terbirit-birit mengejar Nabi ya Rasul, apa yang membuat engkau keberatan mensolati jenazah ini? Jika gara-gara hutang maka dua dinar itu biar saya yang tanggung ya Rasul, yang penting engkau mau mensolati jenazah ini. Lalu Nabi putar lagi, ya sudah kalau begitu dua dinar itu kamu yang tanggung ya, siap kata Abu Qatadah, kemudian Rasulullah mensolati jenazah tersebut. Keesokan paginya Nabi mencari Abu Qatada, wahai Abu Qatada, apakah sudah engkau tunaikan dua dinar itu kepada yang memiliki uangnya? Kepada orang yang memberikan hutang pada jenazah tersebut. Kata Abu Qatada, sudah ya Rasul. Maka Nabi dengan tenang dan Nabi mengatakan, Al-ana alaihi jilduh. Oh ya sudah, berarti di kuburannya ini almarhum sudah tidak dililit oleh api neraka. Maka jamaah sekalian jangan sampai kita ini menggampangkan hutang dan kalaupun kita punya pernah menghutangi orang lain dan orang tersebut tidak mampu membayarnya sampai dia wafat sebisa mungkin kita mengikhlaskan. Kenapa orang yang memutihkan hutang pada orang lain yang memang tidak mampu untuk membayarnya maka pahalanya apa Allah akan beri dia naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala Man ahabba ayyuzillahu fillih musiran Siapa yang ingin diberikan naungan kepada Allah maka hendaklah dia memberikan tempo pada orang yang belum bisa membayar hutang atau sekalian ikhlaskan saja Ibu mau dikasih naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah mau Ibu kalau lagi panas-panasnya tiba-tiba ada orang nawarin payung Ibu mau Wow, Apalagi nanti di hari kiamat di mana kita betul-betul menginginkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaini. Salah satu penyebab hati kita tidak tenang dijelaskan oleh beliau yaitu untuk tidak menahan hutang atau membayar hutang. Salah satu doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Semoga kita semua dihindarkan dari lilitan-lilitan hutang. Amin. Amin ya rabbal alami. Nah, di segmen berikut pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari Syekhuna, Syekh Nasa'ih Muhammad Jabir bagaimana menemukan kunci ketenangan hati. Namun sebelum itu pemirsa, kami undang Anda khususnya para pemirsa yang setingkat aliyah atau santri atau SMA untuk uh, yang mau mengikuti dai muda pilihanku, Anda bisa langsung daftar di damaiindonesiaku.id seperti yang kami Tampilkan di layar kaca bisa langsung scan barcode kami atau klik di damaiindonesiaku.id. Kami akan kembali sesaat lagi di Damai Indonesiaku.